kedatangan saya ke sini adalah untuk meminta izin kepada Ibu selaku kepala sekolah TK Sabila Rusyad. Bahwasanya saya sebagai mahasiswa PPG ingin melaksanakan PPL 1 di TK Sabila Rusyad ini. Jadi maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk meminta izin, mudah-mudahan Ibu berkenan untuk menerima saya praktek mengajar di sini ya Bu. Iya, kami silakan Bu. Setelah dilaksanakan. Baik, terima kasih Ibu atas izinnya. Insya Allah PPL itu akan saya laksanakan besok Bu ya, dengan murid-murid yang ada di sini dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Baik Ibu, terima kasih. Saya mohon pamit dulu, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi evaluasi penting sekali. Ketika lembaga itu ke depan dia evaluasi sebuah konsep insyaallah. Ya. Nah, jadi sini di foto dan atau direkam video kegiatan Anda selama selama di rumah. Termasuk saat itu melakukan kegiatan rutinitas dan ibadah, rutinitas dan kegiatan ibadah. Lalu kirim ke grup WhatsApp. Jadi bahan seperti ini perhatikan kita bukan kalimat yang asal bukan kalimat. Akan menyiapkan media pembelajaran yang akan saya pakai buat praktek PPL besok. Jadi saya akan menggunakan teknologi ini ya untuk memperkenalkan bagian-bagian buah pisang kepada peserta didik. Kan saya coba dulu. Selanjutnya, besok kegiatannya adalah mengelompokkan potongan-potongan buah pisang yang kecil dan yang besar. Seperti ini. Ini yang besar, kita taruh di pinggir sebelah sini. Kegiatan mengelompokkan ini akan melatih perkembangan kognitif peserta didik. Nah, jadi peserta didik dapat membedakan mana potongan buah pisang yang besar dan mana potongan buah pisang yang kecil. Kemudian besok saya juga akan membagikan plastisin ini. Kegiatannya adalah membentuk buah pisang menggunakan plastisin yang berwarna kuning dan juga yang berwarna hijau. Seperti ini, kita akan membentuk buah pisang
Kegiatan membentuk buah pisang menggunakan tas leasing ini ditujukan untuk melatih seni ya kepada peserta didik. Seperti ini kita taruh dulu, lalu kita ambil yang warna hijau, kita ambil sedikit saja untuk membuat tangkainya. Kita juga akan membentuk sedikit saja ya, kita bentuk di atasnya. Membentuk buah pisang menggunakan plastisi. Selanjutnya kegiatannya adalah menggunting gambar buah pisang. Terlebih dahulu saya akan mewarnai gambar buah pisang ini ya. Pisang ini akan digunting. Kegiatan menggunting gambar buah pisang ini bertujuan untuk melatih keterampilan fisik motorik halus peserta didik. Setelah selesai, maka akan kita beri lem. Selanjutnya akan kita tempel pada kertas yang sudah disediakan. Seperti ini hasilnya. Demikianlah media pembelajaran yang telah saya siapkan untuk kegiatan PPL besok hari. Terima kasih. Rok ateini mustabilan
Di berlatih ada Billahi Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabiro. Bu, semuanya. Pa, pa, pa.